Oke, sebelum kita mulai, ternyata banyak dari kalian yang belum subscribe di channel Mecha Days. Yuk, sekarang kita subscribe bareng-bareng biar makin sering Mecha bikin video. Caranya, klik tombol subscribe sampai warnanya abu-abu, lalu klik juga loncengnya. Oke, assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel Mecha Days. Hari ini Mecha mau naik MRT. Di Kepala Gading. Ya kan, Pak? Kelapa Gading. Kepala Gading. Mas, sini, Mas. Sini, ya? Selamat sore. Berapa orang yang biasa? 9. Kita 9, ya? 9. Ingin sekali. Hah? Dewasa berapa? Dewasa. Oh, sorry. Satu. LRT atau Light Rail Transit atau dalam bahasa sederhana berarti lintas rel terpadu adalah salah satu sistem kereta api penumpang yang beroperasi di kawasan perkotaan. Tapi konstruksinya ini ringan dan bisa berjalan bersama lalu lintas lain atau dalam lintasan khusus. Nah, kalau di Jakarta ini lintasannya khusus ya. Karena ringan, LRT ini tidak bisa menampung banyak penumpang seperti MRT atau Mass Rapid Transport. Nah, sekarang masih uji coba dan masih gratis. Mumpung gratis, kita sekalian bawa rombongan naik yuk. Gerbongnya masih baru, jadi di dalam rasanya seperti bau mobil baru. Oh iya, kita naik dari stasiun Velodrome Rawamangun dan turun di stasiun Mall Kelapa Gading. Mohon maaf bagi kakak-kakak, boleh diberikan kepada yang membutuhkan. Ibu mau bawa anak, boleh nggak ya? Rombongnya di dalam ada petugas yang menjelaskan beberapa aturan di dalam LRT seperti tidak boleh makan dan minum, wajib memberi kursi kepada orang yang lebih membutuhkan, dan peringatan-peringatan setiap akan berhenti di stasiun. Gimana nak? Seneng gak? Stasiun berikutnya Equestrian. Pacuan kuda. Deg-degan aku ya. Sini. Sampai ini belum dicop. Oh iya. Bagi para penumpang diingatkan kembali, bagi yang membawa makanan atau minuman dilarang makan dan minum di dalam kereta. Terima kasih, mohon kerjasamanya. Selamat sore, sekarang mau turun ya. Gak perasaan, cuma 5 menit, 10 menit. Lanjut, lanjut. Kurang maju dikit. Let's go, lagi. Siapa?
Ini mereka. Ya. Ini mereka. Kan sana turun. Itu. Enggak turun di sini ya. Jadi perjalanannya hanya 10 menit. 10 menit saja. Ya, mereka. Yuk, yuk. Terima kasih. Cepat banget daripada naik mobil. Ya? Iya. Enggak usah parkir gitu. Hah? Enggak usah parkir. Setelah sampai Mall Kelapa Gading, kita jalan-jalan. Lalu mereka dan Ada bermain deh sepuasnya. Selesai jalan-jalan, kita pulang naik LRT lagi. Oke guys, sekarang mereka mau pulang lagi. Naik? Naik ANTV. Guys. LRT. Yuk, gengs. Yuk. Pulang pergi kita naik LRT jadinya ya. Moga-moga masih ada. Ya. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada kita jalan kaki. Selamat malam. Selamat malam. Berapa orang, Bapak? 6 dewasa. Dua anak, satu bayi. Oke, berarti saya kasih 6 kartu, nanti ada yang ini dibantu petugas. Oke. Rawangun, Sembra. Rawangun, ya. Ya. Oh, 2, 3. Takut. Udah semua? Udah semua belum? Kita anak-anak ini. Mana aku? Gak apa-apa, Bi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Pegangan nanti ngeri mendadak. Kartunya Meka. Meka, kakak, kakak. Mobil karena lumayan jauh ke stasiun sini naik mobil dan kita parkirnya di Arion. Arion Mall. Arion. Kita jalan kaki sedikit aja. Iya. Tapi lumayan. Tapi tadi itu LRT-nya tuh masih bersih ya. Nggak tahu nanti itu kayak gimana. Tapi aku berharap LRT-nya nanti tetap kayak aman, kayak maksudnya tetap tip kayak tadi gitu ya. Yeah. Kan tadi masih ada satpamnya ya. Iya. Tapi nanti nggak bakal ada satpamnya atau ada di depan. Oke guys, sekarang kita mau menuju pulang. Tadi kita udah selesai naik LRT-nya dari rumah, terus ke Kelapa Gading, terus kita balik lagi. Terus kita pulang naik mobil. Oke
Oke guys, gitu dulu video dari Mika. Hope you like it, dan forget to like, comment. Yang paling baik, yang paling penting ya, subscribe, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. On the next video, bye. On the next video, bye.